Halo, selamat pagi guys, kawan-kawan dari channel YouTube Ocha and Teddy. Kali ini bapaknya Ocha and Teddy sedang di jalan nih guys, pagi-pagi jam 5 kita sudah berangkat dari Sanur dan kita sudah sampai di perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem, teman-teman. Nah, sekarang kita akan berburu makan pagi dulu nih guys. Kita ada satu tempat yang sangat recommended nih. Pagi-pagi biasanya dia buka jam 6 pagi sampai jam 8 sampai setengah 9. Oke, kita lanjut masuk menuju rumah makannya ya. Rumah makannya ini kondisi jalannya agak ramai sedikit. Oke, ya kita akan serbu warung pinggir jalan nih guys, pinggir jalan. Nih bapak supir cari tempat parkir yang bagus. Pak supir. Buka dong. Ini coba takutin malu. Ini masih bingung katanya belum buka nih guys. Aduh. Dapet. Ya mantap. Nih guys, ibunya baru buka nih guys. Tuh bapaknya baru bikin api. Bikin api, kita akan makan tipat sate. Bapaknya sedang bakar-bakar, sedang membuat apinya guys. Ibunya lagi siap-siap itu. Baru buka nih. Jam gudel nih. Jam gudel. Tuh supirnya tuh udah lapar katanya guys. Lapar. Oke, ini dia pepes dan sate ikan pancing. Ikan laut dari nelayan terdekat. Ibunya sudah mempersiapkan tipat nih guys. Besok mudah-mudahan viral video nih bu. Nih pak supirnya asik merokok guys. Ayo beli tipat angin tadi kebon boleh katanya guys. Dan lokasi warung ini guys tepat di depan Pertamina Manggis. Pertamina Kecamatan Manggis, perbatasan antara Desa Ulakan dan Desa Angantlu guys. Ini dia satenya guys, sate ikan barakuda. Pepesnya juga sudah matang. Mantap nih pastinya guys dengan tipat. Tipatnya udah pasti lembut kelihatan guys.
langsung guys, sate sama pepes ikan langsung 9 tambah 1 katanya guys, kalau bahasa Bali 9 tambah 1 10 masuk di mulut langsung hilang. Guys, satenya bumbunya nendang nih guys. Ya nih. Mantap sekali, pepesnya seger. Ikannya fresh nih guys, langsung dari nelayan yang ditadah habis mancing nih guys. Oi, nambah. Supirnya nambah nih, habis nih guys. Lihat tuh. Woi. Enak nih guys. Dan memang enak. Juga ada pelanggan. Sudah pesan pepes ikan barakuda. Itu dia bapaknya juga pesan nih guys. Ada Pak. Halo. Ada pelanggan ya pepesan. Nambah pol biar enggak ngantuk dia jemput tamu, jemput bule di Amed nih guys. Nambah pol. Wih. Mantap. Bapaknya Ocha dan Teddy nambah lagi nih guys, juga biar satu sama dengan pak supirnya. Aduh, udah nambah full. Security tinggi pak, security tinggi. Iya pak, security dari Pertamina Manggis. Sesi kedua dari sate barakuda dan pepes ikan barakuda yang baru didapat. Pirani view yang baru didapat kemarin nih guys. Kemarin sore langsung dieksekusi untuk sesi babi guling nanti ya. Ini kita makan sate barakuda dulu. Wih, ternyata banyak mobil polisi lewat juga nih guys. Mudah-mudahan mereka nggak lapar. Waduh, ini ada event balap nih guys. Rame, wow, lihat tuh. Ini guys, kata pak supirnya kalau digigit pepes barakudanya ini pecah di mulutnya, pecah. Ya, pecah ya pak. Pak ya. Bergetar. Bergetar. Tiga dok, lihat sudah habis nih guys, lapan terakhir. Nih pak Ajeng. Mantap kali ya. Kalau digigit pepes, pepesnya itu pecah dulu guys. Makan sambil nonton lomba sepeda. GTO gayung terus sampai lemes kakinya. Kita mereka gayung terus, kita kita makan terus. Habis, wih, pedas, pedas. Habis. Udah nih, Ibu. Nambah 2. Supirnya 2, saya 2. Nah, supirnya 2 porsi. Guide-nya juga 2 porsi. Ini Pak, semangat 2 porsi gara-gara pepes jak sate Bapak, Pak. Ya,
porsinya 15. Hmm. Nggih, satu porsi 5. Wih, murah banget, guys. Murah banget, guys. Satu porsi 15.000 jadi 30.000. 60.000 jadi total ya. Kebayar. Lho. 60.000 berdua. Wih, dengan sate bergetar. Sate pecah nih, guys. Rame. Oke. Oke. Terima kasih ya. Oke. Mogi lancar. Mogi lancar nggih. Sekarang kita lanjut jemput bulenya di Amed, guys. Ramai sekali nih, guys. Lihat itu. Semangat sekali mereka nih, guys. Para peserta lomba, kita enggak tahu event apa namanya nih, guys. Ikutin saja terus. Masih terasa nih, guys. Walaupun sudah 5 menit kita jalan nih dari warung satenya, masih terasa pedasnya, guys. Tapi tidak pedas sekali, guys. Cuma rasa mantapnya masih terasa. Oke, teman-teman, kita berada di tanjakan Manggis nih, guys. Masih mengikuti dari acara lomba apa? GNFY Bali. Apa itu? Apa itu GNFY, Pak? Apa GNFY? Bro, GNFY